Buat teman-teman semua, sekarang ini kita berada di Rantau Panjang. Wow. Sekarang ini di dalam ya, ini suasana di apa nih? Orang panggil tempat migration Rantau Panjang, guys. Oh, sekarang ini kita lagi berada di sini ya. Nanti ayo ikut kita bersama ya, kita mau pergi ke mana hari ini ya. Oke. Okay. Sekarang ini kita berada di station bus. Selamat datang ke Rantau Panjang. Pintu apa nih? Pintu masuk Malaysia. Wow. Pertama kali buat Afani dan kita orang pun udah banyak tahun dah sama istri gak datang di Malaysia. Kali ini kita masuk. Kita masuk sama moto. Wow. Kalau di sini sebelah petangnya tempat jual tiket bas. Wow, semua ada tiket Pendana, Mutiara, Sandi ni. Di sini ya, kalau kita mau pergi ke Kuala Lumpur, di sinilah tempat kita beli tiket bas. Jom dek. Ni kalau petang-petang nanti bas banyak lah waktu maghrib, insya di sini penuh semangat. Sekarang ini kita berada di Petronas. Guys, minyak di sini murah banget ya. Harganya 20 baht. Bukan 20 baht, 22 ringgit sama 3 ringgit 3 hari ini. Nah, harga minyaknya. Jadi kalau kira uang Thailand berapa dik? 14 baht, 15 baht aja. 1 lit. Nah, tapi kalau kita punya di Thailand harganya 20 baht lebih lah karena mereka datang ambil di sini, pulang terus bawa pulang di rumah, jadi ambil duit minyak juga. Ini suasana pam minyak Petro di Malaysia. Sekarang ini kita udah sampai di Maideng. Maideng ini salah satu kalau kita orang di Thailand kalau datang di sini mesti kena datang Maideng atau di Patah Timur. Kayaknya tempat beli barang-barang lah. Tuh. Oh, orang ramai ya, kalau sebelah sana tuh ramai lagi orang jual-jual es krim semua ada. Maideng ni tempat jual beli-beli baru ya kok, dek dah. Tengok ni ada tusu-tusu di sini. Maideng ni salah satu kalau di Thailand kayak apa dek? Bitsi kayaknya. Supermarket jual baju barang. Bitsi lah semua ada dalam ini. Ini Maggi di depan itu Pampers. Cuma ini Maggi Thailand punya. Terus apa tuh dik? Cuma beza kalau di sini belinya sama uang ringgit, jadi kayaknya. Oh, ini Pampers. Kita masuk di Maideng ini, harga Pampers Avaninya cuma 30 aja. 30 ringgit kayaknya, kalau uang Thailand berapa? 24. Deh, 22, 23. Nah, itulah lebih kurang ni. Kau beli di Thailand 280 baht ni. Ni di tingkat 2 yo kayak ada bagi bukit bayi makil lah deh. Dek deh. Kayak puyuk-puyuk, baju sekolah, semua bekas-bekas kayaknya di Maideng ni. Ni. Dan baju, kain sarung semua ada dek deh. Di dekat atas sapu kaki, ha. 310 sapu kakinya, 310 ringgit. Tilang-tilang. Harga 36, 24, 55. Ini foam kayak foam nasi-nasi. Dekat 2. Sekarang kita udah beli barangnya. Aduh. Guys, kenapa kalau kita mau naik motonya jadi kena pakai helmetnya? Karena di Malaysia nggak dibenaran kalau nggak pakai helmetnya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke tempat lain pula. Sekarang ini kita udah sampai satu tempat pula. Di sini salah satu, wow, cantik ya, membangunkan bersama adik deh Islam. Membangun bersama Islam kayaknya dia buat kayak Al-Quran kayaknya. Di sini salah satu di ramailah orangnya. Tempat beli barang-barang ya. Ya, tempat beli barang-barang, tapi sebelah sana yang kita nampak tuh Thailand, guys. Jadi sepandang aja di sininya. Nanti kita bawa pergi. Gede, jom. Biar teman-teman yang berada di Indonesia dapat tahu juga di Rantau Panjang gimana. Itu jual buah-buah.
itu jual baju-baju, moto nampak ramai orangnya. Ya. Terlihat. Wah. Semua mobil. Ini sepandang aja. Rantau panjang kayaknya. Oke, kita pusing-pusing lagi ya. Nah, sampai pula di Masjid Rantau Panjang. Oh, masjid ini kayaknya macam dia buat macam apa ya? Ada tajam-tajam ke tepinya kayak macam masjid Cina kayaknya. Oh, luas ya. Ini di Rantau Panjang masjidnya. Oh, itu pintu gerbangnya. Oh, luar biasa. Ya, anak udah capek. Udah tidur, baby. Loh. Tadi jemaahnya di sinilah, tapi tadi enggak sempat ambil videonya. Biar teman-teman tahu kalau teman-teman datang di mau datang ke Thailand, mau solat, berhentilah di sini ambil foto-foto karena di sini masjidnya cantik, bagus. Kayaknya. Ya, kalau musim air banjir naik, naik tak di sini? Naik. Oh, naik ah. Oh. Jom kita pergi ke belakang pula tengok lihat suasana. Dan ini suasana sebelah tepi ah. Oh, masjid ini ada bawah tanah ni. Ada tangga turun kalau di dalam tu. Bagus ya. Cantik banget. Sekarang ini kita udah keluar. Sekarang ini belakangnya. Itu Malaysia di belakang ini, pasport yang kita pakai. Afaninya sama istrinya. Abang Alfran satu orang, jadi Afani pasportnya dia sama istri terus. Jadi kayaknya dua lah pasport ini. Pada pas kayaknya hijau. Kalau pasport besarnya kayaknya warna koko deh. Sekarang ini kita atas jabatan. Jabatan tak boleh panggil getok ni. Tu. Inilah sepandangnya air sungai antara Thailand sama Malaysia. Alhamdulillah lah, pusing-pusing ya. Afani lagi tidur. Okeylah teman-teman, video ini setakat ini aja dulu ya. Nanti insyaAllah kalau ada waktu lagi, nanti kita pergi jalan-jalan lagi. Kerana susah ada baby tengok. Kesian dia. Tidur, pakai hijab gak buang-buang. Okeylah. Kalau dah nonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ya. Semoga bagi semangat untuk channel Family Cirayut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.